Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Hai pecinta makan Indonesia, kembali di channel Bobisan untuk sesi makan-makan. Kita lagi berada di Surabaya, gua istri gua tuh ya. Dari pengertian pertama, kita mau makan soto ayam Cak Pardi. Soto ayam Cak Pardi ya. Ini sotonya. Mau duduk di mana kita ini? Dalam aja, dalam ya. Ada Kokoriko, Raja Ciwawasan Nusantara. Masih ada ya? Wah, ramai banget ini. Masih kondisi jam 1. Jam siang. Ya, kita lanjut di dalam. Ini apa hati? Ini apa nasi? Nasi. Nasi apa nasi? Nasi. Ini kamu nasi deh. Beli ruang nasi di sana. Oh iya. Ini nasi. Beli nasi ini. Siapa kamu? Tukar rendang. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Iya. Ini nasi dua ya. Ya, ini kondisi sotonya. Ada koyak. Kita sambelin dulu. Ada kecap enggak? Jeruk. Minta apa kecap? Ya, sama jeruk. Ini kecap ada sih? Ada ya? Kecap ada. Ada kecap lah. Kecap, nomor kecap mana? Nah, jeruk ada gak sih? Gak ada. Gak ada ya. Oke, kayak gini. Oke, teman. Sudah ada Kokoriko, Raja Ciwawasan Nusantara. Ya. Dan makan soto. Surabaya mesti makan soto. Makanan wajib ya. Makanan wajib. Hari ini soto Pak siapa ini? Pak apa tadi ya? Lupa tadi soto apa ya tadi ya? Pak Padi, Cak Padi ya. Besok kita ke soto yang lain lagi. Ini digabung udah ini mantap banget. Makan. Iya, iya. Gue bilang sih paling enak ini. Favorit. Dia makan pakai hati ya. Makan soto pakai hati. Ya jadi jangan baperan ya, makannya pakai hati. Soalnya ada yang pang gitu loh, biar nunggu itu misalnya sambal lagi enggak pedes apa sambal enggak jadi terbiar lagi dulu nggak sih orang waktu udah banyak kok ini jadi ini soto bukanya pagi sampai jam? Jam 2, jam 3 habis. Jam 2, jam 3 ya. Ini udah mau habis tuh. Udah, udah mau habis. Ya. Untung masih kebagian gitu. Buka jam 6-an kurang lebih. Jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Jadi soto ini sebenarnya makanan pagi apa makanan siang? Sarapan apa makanan siang? Kalau di Surabaya bebas-bebas aja, Bu. Ya, cuman kan nggak ada malam. Iya, ini nggak buka malam. Pak, buka jam berapa kalau pagi? Jam 6. Jam 6 udah buka. Jam 6 tengah 7 buka. Untuk jam berapa? Setengah 3. Setengah 3. Tapi biasanya kan masih. Biasanya jam 1, jam 2 habis. Cepet. 15.000. 15.000. Cuma 15.000. Gak pakai jantung, gak pakai hati. Paling nama-nama ceban ya? Nama ceban ya? Hmm.
terakhir 5 hari ke Surabaya, 5 hari makan soto. Beda-beda ya? Oh, ini paling favorit ini. Nah, Putra makan bisa 2 mangkok di sini. Oh ya? Iya. Doyan deh. Jadi teringat mantan. Belum move on. Belum move on. Kalau kenangan yang baik tetap mesti diingat. Iya. Ya. Sendok terakhir. Nambah kok. Cukup. Pakai lontong enak juga ya? Enak. Dan kali lagi ada coba pakai lontong. Jakarta ya kurang lebih lah. Ini benar 15 ribu. Betul, 15 ribu. Cari dulu nggak pernah naik harganya. Masa ya? Kok bisa ya? Lebihnya banyak loh. Iya. Lebih kali 15 ribu. 15? Ya. Tadinya banyak, gue punya artinya. Om, sporty berapa? 15. 15 ribu? Yeah. Oh, murah banget. Iya. Yeah. Murah meriah. Murah meriah, iya. Paling murah di sini. Iya. Yeah. Padahal lokasinya elit. Seberangnya ini, ETP ya? Iya. Yeah. Oh, seberangnya ETP. Oh, ya, makanya kok bisa murah banget ya? Ayamnya juga banyak. Iya. Yeah. Ya, bukanya sampai jam... Udah mau tutup ya? Jam 2 paling lambat. Ini udah mau habis nih? Iya, habis. Iya, habis. Habis. Udah habis? Nasinya habis. Oh, nasi habis. Nah, Pak, kau bayar, ada kulit juga. Iya. Eh, bener 15 ribu? Iya, betul kan? Bener ya. Sotonya satu, ya. Paha biasa. Ini namanya soto ayam Cak Pardi. Siapa Cak Pardinya? Ini, bapaknya. Oh, bapaknya. Ya. Kamu mantu, bukan? Kan. Oh, jadi bapaknya ibu ini? Iya. Jadi udah generasi kedua? Bapaknya ada. Oh, masih ada lagi? Iya. Masih di desa. Ya. Jadi buat kalian penggemar soto, jangan lupa mampir kalau ke Surabaya, soto ayam Cak Pardi, lokasi dekat TP tuh, seberangnya TP. Ya, harganya murah meriah cuma 15.000. Porsi standar ya. Oke, ya. Sampai jumpa di vlog kuliner berikutnya. Oke. Sama Koko Riko, Raja Chihuahua, Nusantara. Kebutuhan Anabul kesayangan Anda hanya di KGP Pet Shop bersama Asuk Apik. Dapatkan kebutuhan untuk Anabul kesayangan Anda hanya di HiPet Pet Shop Kelapa Gading.